Terima kasih telah menonton. Like, komen, dan subscribe. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Ini ada satu pertanyaan dari sahabat Prolobi TV yang menanyakan begini. Apa yang disebut dengan Tien dan Fo? Pada vlog yang terdahulu, sudah saya jelaskan bahwa Tien ini sebenarnya dalam bahasa Mandarin, sedangkan dalam bahasa Hokkien atau Fujian adalah Ti. Kalau kita berbicara tentang Tien atau Ti, kita selalu menunjuk ke atas. Yang kita tunjuk itu sebenarnya bukanlah Tuhan dalam arti personal, tetapi itu adalah langit. Tien, kalau langit dalam bahasa Mandarin kan Tien, Tien Kong. Tien berarti kan langit ya. Kong itu kalau kita cari terjemahannya artinya itu kosong. Kosong bukan berarti tidak ada. Maka disebut dengan ada dan tiada. Dalam bahasa Buddhis itu disebut dengan sunyata. Dibilang ada juga salah. Dibilang tidak ada juga salah. Antara ada dan tidak ada juga salah. Kenapa? Karena dia mutlak, tidak bisa dipersonifikasikan oleh pikiran maupun perasaan. Itu disebut dengan tunggal atau mutlak yang tidak bisa kita uraikan lagi. Tien Kong di sini kalau kita terjemahkan artinya langit kosong. Kalau langit kosong itu artinya menjurus ke pengertian dari sunyata. Sunyata itu berarti dharma. Ini yang disebut dengan Tien Kong, berarti bukan Tuhan secara personal, di mana keyakinan dari warga Tionghoa itu menjurus ke arah Giohong Xiangte atau Giohong Taite. Giohong Taite itu adalah raja para dewa, bukan Tuhan. Dia masih bisa mengalami kelahiran, sakit, tua, dan mati. Karena statusnya adalah para dewa yang masih mempunyai kondisi. Sekarang yang kita sebut Tien adalah tidak berkondisi. Ini yang disebut dengan asang kata. Kemudian Fo. Fo itu adalah Buddha. Artinya Buddha ini adalah makhluk yang telah mencapai pencerahan sempurna. Beliaulah yang membuka takbir kehidupan ini. Tanpa hadirnya seorang Buddha itu tidak ada yang bisa mencapai Nibbana. Tidak ada yang bisa mencapai tingkat kesucian. Tetapi dengan hadirnya seorang Buddha, manusia mempunyai kesempatan untuk mencapai kesucian dengan melaksanakan dharma atau ajaran agung dari seorang Sama Sam Buddha. Jadi, seorang Sama Sam Buddha ini atau seorang Buddha ini bukan monopoli dari Pangeran Siddhartha. Karena setiap makhluk dikatakan oleh Buddha juga bisa mencapai apa yang telah beliau capai, asal kita mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kebajikan, mengumpulkan parami. Jika paraminya sempurna, 10 parami yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang kecil, sedang, dan besar. Ketika kelompok ini yang terdiri dari 30, maka kita akan menjadi seorang Sama Sam Buddha. Tapi itu memang sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Bagi makhluk atau yang mau bertekad menjadi seorang Sama Sam Buddha, dia mau berkorban dan mau melaksanakan kebajikan, mengumpulkan parami tersebut, maka kelak tiba saatnya ketika kebijaksanaannya sudah matang, dia akan menjadi seorang Sama Sam Buddha. Berarti Sama Sam Buddha ini atau Fo ini bukan monopoli dari seorang Pangeran Siddhartha. Kita pun bisa. Kalau kita tidak menjadi Sama Sam Buddha, ya setidaknya kita menjadi Sawaka Buddha atau murid atau arahanta, murid dari seorang Sama Sam Buddha. Itu disebut dengan Fo. Fo ini mencapai atau Pangeran Siddhartha ataupun siapapun yang mencapai pencerahan sempurna kelak, itu tidak ada dibantu oleh siapapun. Itu semua berkat oleh keuletan, usaha, dan kekuatan dan kemauan diri sendiri dan tekad dirinya sendiri untuk mencapai pencerahan. Jadi tidak ada yang membantu. Seperti Pangeran Siddhartha menjadi seorang Buddha itu tidak ada satupun makhluk yang bisa membantunya. Semua adalah tergantung kepada parami yang telah disempurnakannya. Itulah yang mendorong Pangeran Siddhartha ini menjadi seorang Buddha berkat parami yang telah matang, sehingga kebijaksanaannya itu sampai di puncaknya. Itulah perbedaan antara Tien dan Fo. Tien ini berarti sunyata. Kalau sunyata ini adalah menjurus ke arah dharma. Dharma dalam ajaran Buddha adalah bagaimana kita untuk berbuat kebajikan secara bertahap, bertingkat, sampai kita mencapai
kebajikan yang sempurna. Kemudian kalau misalnya dharma yang dalam bentuk lain itu adalah hukum-hukum alam yang telah juga diajarkan oleh Buddha Gautama. Jadi sunyata ini adalah kelompok dari dharma, sedangkan pho ini adalah makhluk yang telah mencapai pencarian sempurna. Dan pho inilah yang membuka takbir dari tien ini, sunyata ini. Inilah artinya tien, dan ini adalah pho. Dua ini nampaknya hampir sama. Kalau ini dharma, ini adalah Buddhanya. Dan yang ketiga adalah sangga, persaudaraan suci para Arya, di mana dibentuk oleh seorang sama Sang Buddha. Demikian jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat buat kita semua. Bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.